Kita Indonesia bersama Gema Show Indo dan The Rock campur Johnson. If you smell what The Rock is cooking, Oke. Kecilin dulu bentar suara game-nya. Suara game kecilin dulu. Okay. Mendua, penggemar. Mendua. Penggemar. Oke, jadi sekarang banyak kan nanya komen lo, Pak. Kenapa? Karena Resident Evil Bang mentang-mentang nama Bang Gema, Gema. Ini Resident Evil menggemar juga ya, karena dari kamera. Karena dari kamera. Iya, suara. Double. Maka dari itu nih saya kecilin. Kok hilang sih tapi jangan terlalu kecil juga. Dah. Oke. Ini adalah game favorit kita, guys. Aduh. Duh. Salah satu game open kita di PS2 dulu. Dulu gue inget banget main sama sepupu kita ya kan sampai malam loh. Gara-gara ini pertama kali begadang tuh main The Sims 2. Sepupu kita tuh jauh lebih tua dari kita gitu loh. Jadi waktu itu kita banget. Masih sekitar SMA ya. Game apa nih itu? Iya udah kerja loh. Udah kerja. Enggak, dia ngasih tauin justru. Jadi gue tuh inget banget, gue mau beli masa driver. Yang keempat, driver 4 apa yang di New York? Yang di New York. Driver 4 itu apa yang Parallel Lines. Terus dia tiba-tiba sih beli. Ini kayak lucu nih. Iya, era main. Aduh, malam begadang. Oke, kita harus story mode. Story mode. New game, Pak. Kanan-kanan. Oke, bisa berdua ya? Bisa dong. Jadi kita akan main berdua. Game jadul ya. Aduh. Gua nih ya, PS4 gua protes kenapa enggak ada split screen selain game balapan. Betul. Gua female lah. Ya? Serah. Nah, ini satu lagi, The Sims 2 guys. Kalau main berdua, lu gak akan bisa kawin sama siapapun. Tapi Mela tampan, kayak gue dulu. Jadi, iya kan? Kayak lu dulu ya. Gak ada mirip-miripnya, tau gak? Ya, gue perempuan deh. Duh anjir, gue ngerasa kayak kayak karakter GTA kan? Iya, tapi rada home. Gak salah gini, gak tapi bener. Soalnya bener, kalau gue karakter laki justru nanti. Iya ya. Tapi gak apa-apa sih, kakak ade ya ceritanya gue. Tara, nggak ada perlu diganti tapi. Berarti nggak ada yang merit dong, ntar pacarannya terus sesuai gitu loh sama kisah nyatanya. Nggak, soalnya gini, kalau lo namatin story mode berdua, lo nggak akan bisa nikah sama siapapun kecuali player sama player. Kalau di Sims 2, gitu story mode. Nah, terus gimana? Nggak akan. Jadi kalau gue bikin kartu cowok, bisanya nikah player 1 sama player 2. Jadi kalau gue bikin kartu cowok, lo cowok. Jadi best friend saja, jangan jadi lover. Ya udah, iya. Cewek. Nggak usah. Jiji. Taruh gimana sih jadinya? Iya bisa, mesti lu cewek gue cowok bisa nikah. Terus? Ya udah, cuman agak awkward aja gitu. Enggak apa-apa ya, gue namainnya jadi bukan nama gue. Oh iya ya. Nama mantan lu. Gue tampar lu. Udah cowok sama cowok aja sih. Yang penting kita punya pacar biar kayak kehidupan nyata beneran gitu lo punya pacar enggak nikah-nikah. Oh, enggak bisa merit gitu. Iya, enggak bisa merit. Kita enggak bisa merit sama orang lain emang. Enggak bisa kalau main berdua story mode. Kecuali kalau lo main sendiri dulu, lo main sendiri, misalnya lo nikah sama karakter salah satu di The Sims botnya gitu kan, ntar bot itu yang jadi player 2 gitu. Ya udahlah, cowok sama cowok aja sih. Asli juga cowok. Empak, enak aja. Tapi jadi terus beneran lagi ntar. Enggak dong, kan jadi jomblo kan beneran itu pacar, aja. Pacaran bisa, gua tampak. Generating no. Generating. Udah nggak apa ntar bisa diedit. Udah tampan bisa tadi. Pacaran bisa tapi belum merit. I don't want it. I want to. Udah ada cewek lah. Hah? Gak bisa. Old generate. Oke. Okay. Terus lu mau cari yang apa? Yang alien? Nah, pokoknya jangan yang tadi. Please. Tuh, cowoknya gitu. Merit sama ceweknya botak. Kenapa sih? Lu mesti merit sama yang botak. Turunan kakeknya. Iya tapi Tambun. Bukan tampan lagi. Kita generating lagi. Nih gak. Paling bener tuh yang normal tadi guys. Lu iya bener. Tapi udah sih gak apa, accept aja. Ntar lu pencet. Bisa ujung-ujungnya lu bisa itu ntar edit sendiri. Iya tahu gue. Tapi bibir. Yang bentuk muka gak bisa. Bisa. Oh Allah. Accept, gak usah kelamaan. Wah. Gay B. Yo, nggak ada gambar kok. Lebih besar gitu, ya. Nggak ada gambar. Paling atas. Nggak apa, ntar bisa kok. Ini emang, ini kita main di FPS apa? Emulator ya. Emulator PS2 pokoknya. Pokoknya tulisannya morph body. Kan lu baca aja. Udah, nggak usah lah. Udah biarin. Jenggotnya jadi unik nggak? Jenggotnya, nggak biarin tampan udah. Bodoh lah. Kan dibikin. Tunggu no. Ah ini ya karakternya. Bodoh. Namanya Nyubi dong. Bodoh. Back. Back. Iya. Oh, yes. Orang bisa. Berarti ulang dari menu dong. Iya, ulang dari menu. Yes. Tuh. Nah, enggak usah dipencet. Nah, udah langsung accept. Accept ketampanan sih. Yang paling sempurna. Aspiration maksud gua apa sih? Apa? Itu name aspiration ini belum. Romance wealth dong. Dulu kita paling suka itu ya, pop wealth. Wealth tapi jadi terlalu kaya banget ya.
Enggak juga sih. Popularity lah ya. Kalau gue popularity. YouTuber anjir tadi kan. Iya. YouTuber kita berdua YouTuber ya. Kita berdua itu ya. Popularity ya. Eh popularity masih bukan YouTuber pekerjaan ntar. Paling gede mayor. Dan ini lu bawain dulu, terserah lu bilinya apaan aja. Iya tau gue. Tapi kan gue awalnya Capricorn sesuai gue. Oh gitu. Terus itu gue atur sendiri. Ini terapi dong orangnya. Nah, ingat guys, ini ya apa personality penting banget karena pada saat lu ngajak ngomong seseorang, pada saat lu ngajak seseorang apa? Tapi saya playful orangnya, tapi nggak begitu lazy. Iya, shy, malu dong. Shy dong berarti. Kita kan shy cat. Kalau lazy jorok gue, tapi nggak harus lazy, sih. Lazy ya jorok. Grouchy nice sih, tapi itu sebenarnya nggak penting sih sloppy. Nite 5 aja. Sial, saya outgoing orangnya, saya semua ini. Bisa gak dibikin rata? Gak bisa. Gak bisa ya. Udah gitu aja, itu udah sempurna banget sih. Ada deh. Dun. Nah, baju biarin aja, baju lah. Fashion. Body gak terlalu kurus, lu kayaknya gak gitu dari gitu, hidup kan. Gini. Pake 10 tahun lalu saya gini loh. Tahun lalu, sekarang udah tahun 2016 pak. Oke. Suka saya. Iya bodoh lah. Suka saya. Ntar ampe skill bodinya dia 10, saya gak percaya. Coba. Jas dong. 10 tahun lalu soalnya kan saya masih jadi penyanyi Serosa. Setuju deh kalau itu tuh bener deh. Itu tengah-tengahnya pakai dong, kancingin. Apa enggak? Bukan, kalau gue lebih tengah. Ke dalamnya gak ada. Atas, nah. Itu. Bukan undershirt juga sih, itu kaos semua. Kaos bukan. Ya. Kalau kemeja ada, kemeja yang bawah. Dah, gini aja. Tampan nih. Kayak gue dulu banget. Ingat banget gue jadi kayak madu. Why? Ganteng banget. Nah. Jiji sebenernya. Dulu banget. Aspiration apa? Udah tadi. Personality name, yang name udah. Belum. Udah aspiration jadi itu kan dari iya, popular. Oh iya, Chris lu namanya? Bentar, cara ini gimana? Langsung aja teh. Tekan tuh teh. Oh langsung aja. Trans, pakein. Berarti lu gemasyo lo. Yoi. Tara. Iya. Ini ya nih guys yang gua kangen dari PlayStation tuh ini. Cara kanannya? Nama enter, kanan? Enter. Oh iya. Yang gua kangen dari ini, kenapa di PS4 gak ada The Sims berapa ke The Sims 5? Yang gameplay kayak gitu loh. Kenapa pake stick? Maksudnya pake stick? Jangan kursor, kayaknya pake stick. Iya, maksudnya terperson. Yeah. Oke, okay, enter game. No, ntar aja dulu, save ya. Kan gua dulu bikin. Emang kenapa save juga? Buat jaga-jaga lah. Iya sih, benar juga. Nanti yes. PLN blub. Nah, jadi guys ya, gua kasih tahu aja. Tapi benar, The Sims ini gue mirip suka banget. Gak ada mirip-mirip. Kayak gue dulu, aduh, lo kalau tahu gue dulu ya, kurus, ya kan, kecombro. Oke, cewek lo berarti. Cewek enggak deh. Kok gini rating Sim? Enggak gini rating. Gue gak mau chat Nah, ini bohong kalau ini. Gak mau dulu tembem. Lo kan yang penting ya sekarang. Enggak, yang dulu. Tahi. Lihat nih, rambut, rambut. Lihat, perut lo tuh harusnya gini tadi. Oh, ini bisa. Bisa lah. Gue gak mau terlalu kurus, ini mami banget, gila. Iya. Mami banget, more body, liat dong. Ototnya harus kayak nyatanya. Sah, ya kan? Kayak nyatanya ya. Yoi. Lucu loh, dia jenaka loh. More head, head apa head? Head, gak usah. Oh bener, head, tembem dong. Lemak tuh tembem dulu. Kan dulu, head. Gue kasih liat foto ke mama gak? Enggak, gue tampar lo ya. Nah ini belum di unlock nih. Gimana cara unlocknya? Cara unlocknya adalah pakai cheat. Ya bisa pakai cheat. Bisa pakai cheat. Bisa. The Sims ini ada cheat banyak teman-teman. Ada. Cheat di in-game ya, bukan pakai game shark. Di in-game ya ada. Udah gak perlu game shark. Betul. Zaman lu tuh game jarang yang perlu game shark. Cara bukannya adalah lu harus bersabar sama seseorang mau dia jadi cinta yeah. Kayak mau best friend sampai 100. Yeah. Baru unlock. Nah. Betul. Bawah lu rambut lu. Wah. Ini juga rambut gemar. Dulu rambut gua kayak gini percaya enggak? Dulu gemar kalau entar gua kasih lihat juga. Ya iya gua tampar. Jangan. Ini ya boleh mirip gak? Mirip banget udah serius mirip begonya mirip soalnya itu mimik muka itu udah bukan pujian sama sekali Mac sumpah apa sih pakai bandana kacamata kacamata di atas oh ada kalian tadi itu fashion facial hair dong kan jenggot liat dong sah gua enak muat gua pengen muntah. Gue pengen ngeluarin hydro pump-nya Squirtle. Udah mirip belum? Allah. Gak terlalu jijik sih. Embo-embonya. Gak gini juga. Ini
Iya bener, kayak Jafar. Jafar udah gak usah lah, jenggot-jenggot lah. Gak usah, tato enggak, saya gak pakai tato. Oke, okay. Fashion dulu dong. Apa, tadi kacamata. Nah, oh, ada glasses, lalu ini ya, ini apa nih? Oh jelek. Bagus. Bagus tapi enggak gitu, yang tembus pandang enggak ada. Tuh bawah, nih, ah, kunci ya. Ini, hijau mek tuh color, color, color bego. Ah, ada ya? Ada color-nya. Bentuk kacamata tapi ini bagus ya. Nah, nerd. Iya benar, gemam banget. Bener ya? Nerd banget. Nerd in the floor. Heads. Topi ke belakang dong ya kan. Sa kayak gini lu lihat. Iya, kalau itu alay banget sih. Sa. Astaga. Oh my god. Oh my god. Mirip banget. Fix. Gokil ya. Udah, sekarang tinggal baju. Baju aja baju. Gua kaos saya kaos. Ada nggak lu baju yang bintang dong putih? Nggak ada. Seandainya ada pun gue nggak akan. Kayak gitu loh. Kayak gitu apa apa kamu? Oh iya. Dah gemar banget tuh dah. Gemar banget ya. Abis itu pakai jaket coklat. Nggak. Ada nggak? Ada coklat. Tapi dulu gue nggak kayak gitu coy. What the heck is that? Nggak, ini bukannya salah nih. Jaket maksud jaket. Gue. Jaket. Over shirt. Jaket coklat tuh yang atas kanan. Nggak, bukan yang itu. Nggak, bukan. Bukan deh. Ini yang atas kanan. Coba tuh. Nah, kenapaan nih game? Ini, tuh. Atas kanan ini. Ini jas, Pak. Tuh, apa ngajaket lu tuh? Iya sih. Yaudah deh. Oke, dah, cukup. Dah, keren banget. Dah, matiin game lu dah. Aksesoris dah, gak usah. Dah. Apa tadi, aspiration apa? Popularity ya? Popularity. Personality, wow, gue sini jujur banget. Sekolah, temen, sekolah. Gue Leo, outgoing, lazy. Nah, sebentar nih, Leo, apa katanya Leo coba? Leo itu orangnya jorok, tapi outgoing, males, serius, bego, wah. Maksudnya apa coba? Grouchy tuh gak nice gitu maksudnya. Iya, grouchy tuh gak nice. Salah semua. Gemma itu orangnya kalau dari semua ya. Sloppy bener, dia emang udah jorokin tampun deh. Shy, gak petacilon. Tapi gue playful dulu, tunggu. Bohong banget, saya kosong. Gue nice. Dulu begini dulu ya. Iya, dulu kan gitu kita. Jauh, itu rahasia, rahasianya, shy-nya kosongin aja. Ada. Aktif, ya aktif kurangin. Gue tuh playful, orangnya tuh gak pernah serius. Bahkan dia harusnya duluan keluar. Dia terlalu playful. Di kedepanin dia terlalu ini. Terlalu jenaka dia. Namanya pet coba. Ngepet. Pet. Gema ya. Gema show. Gema Bahlul ya. Gema show. Kok esol? Sudah. Esol. Oke, dah safe. Oke. Ini ya kena apa? The Sims ini adalah split screen game yang paling seru di antara semua game split screen menurut gue. Masih ya sesuai genrenya juga sih. Betul. Eh, masalahnya bebas gitu loh, ini game bebas. Gue dulu bisa lebih lama mainin game ini daripada main GTA San Andreas. Simulasi banget, benar sesuai nama ya Sims, simulasi. Oh, maksudnya Sims dulu itu tuh. Saya baru tahu. Simulasi kehidupan 2 tahun. Beng. Simulasi kehidupan, makanya bisa nyari kerja lah, nyari pacar, kawin lah, bikin rumah segala macem. Lu gue bikin rumah bagus banget lo desainnya. Dulu. Kebakaran mulu. Iya. Ada game sharknya. Anti kebakaran. Seru banget. Nih, kita lihat dua pria tampan. Kita lihat mana dia orangnya? Tahu. Belum. Tuh dia. Astaga, boyfriend. Oke, gue yang kanan. Apa nih? Kanan. Apa tuh? Gue udah lupa lo. Nah, udah, pokoknya gue yang kanan, lo yang kiri. Nah, ini lu mencet kanan deh. Mencet kanan deh gue. Nah, lu yang misi gold itu harus lo laksanain. Sedangkan player 2 kita nyambung baru saja. Baru ganti misi kan? Yoi. Ntar lu nih, enggak, bukan ya. bukan ganti misi. Bentar. Bisa ada option buat analog option. Stick nggak? Game option, di control. Analog sticknya R1. R1 lagi. R1 lagi. Control tuh, kenapa? Invert. Enggak invert itu. Nah, iya maksudnya yang di invert, invert dari invert control. Invert di checklist berarti. Merah. Analog kamera. Nih. Kamera rotation, invert direct, invert kamera classic. Kamera kayaknya yang ini kayaknya. Yaudah coba. Coba ya. Yes. Dan satu lagi guys, kenapa ya, gue sama... belum. Satu lagi kenapa gue sama Bantara demen banget game The Sims 2 di PS2. Karena The Sims yang lainnya semuanya pakai kursor. Semua. The Sims 2 di PC ada loh. By the way. Weh, bener kan. Kiri-kiri, kanan-kanan jadinya. Gue udah demen begini aja udah. Oh, lu beda ya settingannya? Lu gak ganti ya? Enggak usah, biarin aja. Semakin jauh, semakin cepat lari ya. Semakin jauh, semakin cepat. Yoi.
Oh iya. Oke, ini mencet. Oke, teman-teman, jadi inilah The Sims, okay. Ya kan, buat teman-teman yang belum pernah main. Jadi kita dikasih rumah. Isinya sama gitu. Isinya sama. Become friends with the Sim. Become friends, meet bisa someone, you bisa lah. Hai. Kok gak mau gitu sih kamu? Ini mencet X, tuh lihat ada sampah, demi ampun. Ah, gak apa-apa. Ah, gak apa-apa, kos-kosan wajar, orang ya. Lo. Kos-kosan orang, lihat. Iya. Kayak orang bego, sama kayak aslinya. Iya, iya. Keluar aja lo. Gak guna banget hidup lo. Begonya sama udah segitiga, kelamaan. Nih beneran buang sampah deh. Buang sampah deh, rajin guys. Ada sampah jangan didiemin. Buang sini. Buang sini. Throw away kan? Iya, yeah. Throw away. Oh, gua dulu. Lama, gak mau throw away. Gua dulu. Oh. Kan cepat-cepat dia buang. Siapa cepat dia buang ya? Oh, you shower tuh lu disuruh mandi ya? Lu udah bojamban. Iya, bojamban gua berarti. No, lu enggak ya? Lu gak suruh mandi? Kan gua gak ada golden mission. Golden mission tuh player satu doang. Oh. Sampai tamat itu golden mission terus. Dan yang paling atas gitu. Saya makan dulu ah. Ya, disensor. Kan cewek-cewek udah. Sensor. Kasian deh lu. Jijik banget sumpah. Nah, nentuin kamar nih lu di mana? Oh, kalau gua lagi mandi lu bisa mempercepat deh. Hah? R1 kalau mempercepat. Iya, kalau gua mandi lu bisa deh, singkat gua. Maksudnya? Kalau misalnya salah satu orang lagi mandi atau lagi ngelakuin satu hal yang enggak basically waktu lama, lu bisa R1. Kita pencet berdua R1. Iya, berdua mencet. Kalau sebenarnya R1 itu buat mempercepat. Kalau misalnya main berdua, dua player harus tekan berdua. Iya. Berdua gitu. Tekan bego gitu. Terus ini dia bisa kencing loh. Bisa kencing. Terus ada tamu ya, gue ingat banget. Nanti deh gue ceritain. Ntar ada orang. Iya, jorok. Kecil gak bisa siram dan, selalu gue yang nyiramin. Dan bodohnya kita berebutan gitu sama dia. Sumpah, ayo mana nih? Udah lu itu baca dong, trampolin ganti misi kan itu. Ada ya misi suruh trampolin, oke. Aku dulu lah. Radio dong, gue inget banget loh lagunya. Lagunya yang paling gue demen tuh ada. Coba, play musik. Yoi, bener. Ini. Oh, ini lagu dulu favorit kita banget karena baru pertama kali dulu. Coba. Aduh, deri, da. Itu kan? Bukan. Oh, bukan ya? Ini satunya. Jump! Ini misi loh, gini-gini. Apa tuh tadi? All Sims want unique wants. Oh. Wants tuh misi-misi lo tuh earn simoloids. Simoloids tuh duit ya? Duit. Dulu tuh The Sims tuh ini entah kenapa yang paling gue betah main tuh The Sims 2. Gue harap ya kalau misalnya ada emulator PS2 di Android, gue bahagia aja. Sebenarnya orang itu kirain dia jadi hobi gitu loh. Main someone new, udah nih, ayo ini dia. Ini rumahnya bagus deh, saya suka rumah kayak gini. Your housemate. Oke, jadi ini kita kayak kos-kosan kali ya. Kos-kosan. Jadi ada dua makhluk, aduh salah. Ayo lu mau bertemu sama siapa, ayo. Ya, secewek lah. Dasar. Oh, itu. Saya sama dia aja deh. Apa nih? Relationship point. Okay. Saya masih kemprul deh. Oh, April. April, ngobrol, April. Dua layar kayak 2 PS gitu. Mantap, bisa, ya? Bisa beda-beda. Itu. Pertama-tama gue slap, ah. Gue slap. Tell joke. Coba, joke gue lucu gak? Ya, gak lucu. Lucu dong. Lo orang gak lucu sih. Oh, lucu, kampret. Sial. Lo tau ya? Gue lagi talk dulu. Langsung 5 nambah ya, kalau talk kan cuma 2. Iya tahu, tapi buat taman ya kan. Karena ada orang teman-teman yang dia harus diajak ngobrol dulu, paling enggak ada poin dulu. Betul. Kalo tapi enggak, ada easter egg di mana kalau karakter yang kedua ini lu apain apapun udah pasti nambah. Gua enggak tahunya baru sekarang. Tuh, jadi gue nambahin 555. Anjir baru masuk sekarang ya. Alhamdulillah. Paling gampang pokoknya sampai get new friend ini. Kompliment. Tuh, enggak lucu kan Jayus? Bodoh amat. Aduh. Karena lu enggak funny. Ngaruh. Emang, oh yang ngaruh itu yang ngaruh. Iya. Komplimen aja deh puji. Tuh, kan dia demen dipuji nih dasar osi kampret. Gosipin siapa dia? Aja. Tahu enggak lu si gemici yang ngomong sama Gema itu? Iya, dia enggak tahu depannya bau mulut. Wah, ya lu gosipin siapa? Gosipin dia apa gua? Bodoh amat. Aduh. Coba gua orangnya funny enggak? Tell joke yang kedua kali. Lucu itu. Gua sampai lu tahu enggak kenapa? Gua tahu karena gini, gua tahu gitu ya. Cover match bunyi aja pokoknya kalau apa-apa cover match pasti lucu. Gua sampai hafal sampai begitunya sampai bahasa simlish-nya sampai hafal gua simlish tahu enggak lu? Luar biasa. Dulu kagak ada mainan lain, Pak. Pas jomblo enak aja lu pantas jomblo. Kartrik.
kartrik. Sulap kan lu banget tuh. Sulap. Bong banget kalau sampai gagal, bong banget. Aslinya soalnya jauh banget sulap. Kalah nih. Ini? Wih bener lu. Bener lu. Lu tau gak tuh si cewek itu? Itu ngomong sama orang hidungnya gede. Cukup funny dia lo. Cukup funny sebab saya. Sampai 40 pokoknya. 40 ya? Kalau temen-temen tuh 40. Oke, jadi kita ngobrol ke 40 nih. Enggak, komplimen aja deh. Tuh. Puji aja terus. Komplimen aja terus. Impress, oke impress nih. Bener katanya. Lihat. Up, yo, ih bisa ngalot alat mengisap debu di pala gini. Nggak penting banget hidupnya. Yeay, saya sudah berteman sama Ozzy. Kok gitu, sok pak. Congratulations, new friend. Yeay, lu ya? Gue. Sial, cepet lu dia. Iya, komplimen. Gila. Terus, lu komplimen dong, puji. Kalau udah temen, dirty joke, real life banget gitu loh. Dirty joke. Gigi banget. Sampai berapa sih? Udah, tuh. 40 pokoknya. Ini bisa charm lo. Lu mau pacaran sama dia? Tickle. Cewek sama cowok. Coba sama cowok. Gigi banget. Sumpah. Oh my god. Cerita panjang dong, tell. Ntar lu nih, gue apa nih misinya paling atas cara ngasih tahu gimana? Talk. Hah? Talk. Kok talk? Talk doang? Ada kok di bawah. Talk doang. Ada. Secret handshake dong, udah temenan ya kan? High five, what's up? I'll go. Sumpah. Janjian dulu dong. Ya minus. Udah dirty joke aja emang nih orang cuma bisa di dirty joke doang dasar. Coba kalau cewek ini di dirty joke. Coba. Allah. 20 juta ya berteman doang ya. Gue berteman aja deh. 20 juta pak. Teman kaya juga sih dirty joke satu. Tuh, lo tuh. Itu namanya platinum quest. Kalau platinum quest okay. Berarti abis ini dapat tempat. Oh. Unlock tempat. Okay. Gitu. Backrack. Kecetit. Sini. Kekuatan lelaki kertek. Sembuh. Gila. Dukun pijit ternyata. Coba gua. Udah, oh enggak, dia pengen ngelakuin sesuatu. Oh, dia bosen. Udah, sama okay. Lu. Dah, lu. Lu suruh beli bed. Lu pencet start. Tapi lu udah best friend banget kayaknya high sama gua sama lu. Ya lu juga ntar gitu di depan dia. Lu ke depannya aja. Lu belum friend sama dia nih. Oke, gue beli bed ya? Iya. Beli bed gimana caranya? Gitu, kesini? Ke itu tuh. Ke, nah. Oke, jadi kita akan disuruh beli bed. Dulu gue sama Bantara rumahnya bagus banget ini, sumpah. Bagus banget, gue desain pake cheat dulu, gue jujur aja. Iya, pake cheat yang anti kebakaran. Itu game shark, Pak. Tapi kita semua pake game shark, pake duit, gue desain, cakep banget dah. Habis itu kita ngulang lagi gak pake cheat. Kerja ya kan, sentolok. Justru pertama gak pake cheat deh. Enggak, pertama banget dulu gak pake cheat karena gak tau. Karena sentolok, sampai sentolok mainnya. Akhirnya pas tau cheat, single bed. Cheat ya, nangka loh dia. Kan bener. 300 yang sama mahal. Yo, yang gue itu kan tempat tidur penjara. Gak penjara juga sih. Kok penjara? Enggak, itu pantai. Iya, lu gak pojok gitu, demen banget. Ya bagus Pak. Kagak ada aliran udara ya gitu loh. Loh, justru bagus. Enggak percaya mu. Seramulah. Udah. Kan? Udah, visit new location. Udah, visit new location. Oke. Okay. Ayo. Oke, kita langsung nih visit new location langsung. Taruh itu kalau masa di kiri tuh ada harus makan, harus itu tuh. Oh iya, di kiri ya. Beol dulu bentar. Di atas itu ya. Skill. Ya, oh, dia mau lagi beol. Mana? Itu. Awas, ke depan nyata udah tampar orang kayak gini nih. Oke, okay. Jangan ditiru guys. Ingat ketok. Mana ingat katanya? Ketok pintu. Biasain ketok, biasakan mengetuk. Mana? Gampang banget. Ya, ya. Beef, daging, ada sabar. Pork. Pork babai, ayam. Karena saya suka ayam. Ayam. Tapi lu lihat juga Beko, dia coba di kiri nih, tadi ayamnya. And hungernya nambah 16. Blendernya min 10, tapi bikin ngantuk. Ayam tuh bikin ngantuk tuh. Lu makanya suka ngantuk makan ayam mulu sih. Oh, energi min 2 lu. Iya, energi min 2. Deh. Cara gagalin chicken gimana? Switch to plate kotak. Nah, ayamnya dong ini. Iya, pencet.
ada harga juga pak, jadi bapak lihat-lihat juga ya. Bif, pakai dulu gue punya resep ya teman-teman ya, nggak pakai ngeliat dulu kan, oh, iya. Dulu nggak ngeliat internet segala macem. Gue ketemu resep yang bercahayanya lebih bercahaya dari biasanya dulu bang Tara tuh punya. Tapi kulkasnya bukan kulkas yang ini kulkasnya masih yang basic, yeah. Kulkasnya belum ada bahan-bahan yang sehat ya, belum ada yang ntar ada lagi ntar aneh-aneh. Air tuh udah daging lo airin aja, udah lo rebus jadi rendang. Semena-mena dia ngomong ya. Olive oil. Semena-mena lo. Il, ada il lo? Oh enggak, lo belum. Ini kan ntar nanam sendiri. Oh, beda. Belum, ya? Nanam sendiri ntar. Ikan kan juga. Iya, bisa nanam ikan, bisa pelihara ikan. Nanam ikan lo. Pelihara ikan. Pelihara makanan. Nanam makanan. Udah pakai jeruk dah. Sama biar potato sama. Udah. Penuh lo mau ngapain. Dan. Coba masaknya apa, Ben? Dan abis kita masak, yuk. Ih, sudah. Pak, saya takut kena copyright, Pak. Musiknya saya berhentiin aja gimana, Pak? Emang musik copyright? Oh, enggak ya. Enggak mungkin, ya. Orang Simlish. Dia bahasa Sim. Nah, guys, kalau misalnya mau ke fridge biar cepet, guys. Daripada kayak Bantara gitu kan, ya tindernya selalu langsung aja. Terus? Generic ingredients cuma $12, gitu. Langsung habis. Masaknya macem-macem, tar, gitu. Dia ngasih tempat belakangan, ya. Lucu, loh, dia. Nah, lihat dong. Jenaka, loh. Mix shabu-shabu. Mana nih? Nah, yeay. Ini enggak ada fungsinya. Enggak ada apa sih namanya? Fungsinya ini ya. Halo. Eat. Nah, kalau main berdua, duitnya dijadiin satu. Jadi belanjanya hati-hati ya, player-player. Oh, gitu. Iya. Apa ke cheat aja enggak? Nah, enggak bisa. Makannya berdiri enggak sopan. Oh, itu iya. Ada meja makan loh. Entar lo segitiga. Segitiga halo. Cara berdiri dulu. Oh, kan nyobain dulu kan. Oh, iya. Kasihin lah. Oke, okay. Nah, baru kita duduk sama meja makan. Itu pasti nggak di itu tuh, pasti nggak disiram. Pasti nggak disiram. Si cewek ini jorok. Cewek ini jorok, ini dia guys yang dulu facility ya, apa namanya? Aduh, facility. Di joget-joget loh. Joget-joget di depan radio lihat. Rame ya, seru loh. Seru banget, ini game gak ada duanya emang. Hit. Nah, hit the... semakin sering masak, skill semakin naik terus. Iya. Tuh, yang dikit naikkan tuh makanan gue jadi lapar. Itu tenaga teman-teman tuh, tenaga makan lu, tanda harus kan tuh, gua harus tidur aja, nih. Kan menjadi kotak. Iya, gua harus tidur nih. Nah, ada makanan yang enggak bikin lu tidur. Energinya banyakin. Apa? Itu. Tadi pas lu lihat di kulkas, nambahin energinya, nambahin semua aja. Gua bisa bikin makanan bercahaya entar. Nah, ini ingat teman-teman nih, jangan jadi orang bahlul. Jangan jadi habis makan pick up. Karena kutu-kutu ini dua nih. Wow, nah, cowok misalnya kok game bisa tampar orang, gue tampar. Yang cowok kalau soal piring-piring masak-masak nggak jorok, tapi dia joroknya pas tidur, nggak mau rapiin selimut. Kalau yang cowok ini dishnya buang, buang make cuci pak. Oh, bisa dicuci. Cuci dong. Oh, bisa. Food, wash dishes, nggak deketin dulu dong. Ya Allah, ditaruh di bawah loh. Dicuci tangan make. Rajin tangan. Ngedola. Cuci tangan. Nah ini. Nah ini lagu kita nih. Nah ini lagu kesukaan gue nih. Dulu. Bahasanya kalau dengerin teman-teman gak jelas. Entah bahasa apa gitu loh. Wash dishes tuh. Tadi kan ada langsung. Iya makanya. Salah. Bodoh lah. Itu cewek lagi makan. Liatin aja. Ntar tuh cewek. Apa? Ke food apa ke sing ya? Food. Wash dishes. Yes. Cuci piring. Rajin ya kan. Saya buang aja lah. Udah kaya. Di throw out piringnya. Habis kelamaan. Tadi kan dia mau throw out ya. Terus dia bilang cuci piring gitu loh. Nah, kenapa disuruh gue suruh wash dishes? Karena naikin skill. Nggak disiram ya masih kampret. Tuh kan flush. Jorok banget. Kalau ditinggalin lamaan, laler. Jorok banget jadi perempuan. Lu perempuan nih kalau nonton nih, duh, jangan deh. Jangan jadi jorok deh. Butuh ini juga. Yus deh. Di cewek liatin aja nih habis makan tadi dia tuh makannya begitu, lihat jorok banget di. Oh. Ampun, sloppy banget. Sloppy, dia berarti sloppy dia. Aku mau kencing, udahan dong. Jadi bang, ketok. Ntar gue beli bel kalau perlu, sama ini. Belum lagi tuh, belum. Ya udah, bisa gitu ya. Bisa ngerem, bisa lanjut. Aduh. Ya ampun, di TV tahun berapa coba? Antena di belakang TV-nya, Mac. Apa-apa, udah matikan. Berita apa lagi, Dut? Udah matikan. Kan saya bayar listrik. Oh iya benar. Kan kita ada bill juga, jadi ini kehidupan beneran. Flash, kok jus lagi sih? Udah flash otomatis kalau lu bersih orangnya. Oh. Kalau lu bersih orangnya, flash otomatis dia. Bapak ngapain di sini? Keluar. Saya tidur. Giliran saya. Tahu nggak? Saya harus sleep. R1 dong, tekan.
Gila lu lama banget ya onta lu. Lu tuh boy yai. Oh, yo what the fuck? It's your t-shirt. Yeah, yellow t-shirt. Yeah, where this yellow t-shirt? What the? Itu lihat-lihat dirusak wastafelnya. Enggak tanggung jawab lagi lihat lu. Enggak tanggung jawab. Enggak tahu diri. Lihat. S1 deh, oh deh. Ini harus di repair dulu, Pak. Gila gua tidur dengan antengnya lo. Repair. Jajan enggak bangun-bangun. S1. Kici ya. S1. Enggak bangun-bangun lo dia bilang. Lihat. Skill dong. Skill mekanikal gua. Sas. Jago banget. Terus kapan nih bangun lama lo tidur sih gua? Lama. S1 terus. Gua diusir-usir. Ini lo bersihin kampret. Di sini mau apa? Dia mau pipis. Dia mau kencing. Bodo amat. Oh, ngerusakin itu dia. Bodo amat. Si bego. Iya, tadi kerannya dirusak. Tapi seinget gue ya, kalau dia lama-lama kayak gitu ntar dia bisa ngompol loh. Iya, biarin aja. Jadi teman-teman kalau misalnya kamar mandi kita lagi pakai, terus ada orang kayak tadi tuh, aduh gue pengen pakai nih, ngompol deh ntar. Empat. Terus sekarang giliran dia lihat. Shu. Udah dikit lagi, fix. Iya, iya, gue bangun nih. Gue bangun nih. Segitiga bangun. Yo. Bangun kapan aja bisa. Subangun. Hup. Terus gue begadang Mac jam 7 PM tuh waktu tidur, jam 7 malam. Iya nih gue baru bangun malah. Jorok banget dah gantian. Kok gitu? Terus gue ngapain dong? Udah, sana gitu okay, tuh, saya. Flashin tuh, si jorok. Oh iya, si jorok. Sumpah. Ini kamar tidur, ini foto siapa lagi? Yang buat The Sims katanya. Oh iya, Lister, bener loh. Katanya. Lu foto siapa katanya-katanya? Serius? Aja, serius, itu gambarnya. Ini gue inget banget lu, ntar lu nih. Apa? Di sini kan kita beli apa coba? Apa? Selalu ditaruh di sini. Bar. Setiap main Sims. Oh itu, bath itu ya? Kolam renang. Kolam renang, panas. Iya. Selalu di sini, terus di sini bar-baran. Selalu. Nanti ya, sabar, nabung dulu satu-satu. Nabung dulu. Pak, bapak mending. Atau lu mau pindah tempat? Hari gimana nih? Hah? Pindah tempat? Pindah aja. Boleh. Taksi itu. Kan masalahnya ntar lu abis unlock tempat, baru lu kesini lagi. Halo, bisa nih gue pasti ya skampet nyari siram tuh. Ya dia mandi ya kok basah tuh ini. Jorok banget sih, flash pasti jorok. Guys, jangan jorok, ingat S1. Kalau saya tidak bertahan orang nih. Iya, tidak bertahan ya, itu tadi saya yang bersihin. Tau gak? Kok diusir gue? Ya bener tuh, dia mau itu. Dia ngompol nih, tadi lagi dia ngompol, mana saya nggak lihat. Sini layar kamu saja lihat ya. Ding. Gue bikin ngompol nih, gue disini nih. Nggak mau keluar deh. Terus segitiga aja kalau misalnya gitu. Gue clean up dulu. Kalau sendiri lu nggak mau clean up dong. Jat banget, sumpah. Iya, tuh, dah. Ya udah, nggak mau kencing, dia mau mandi malah. Ya, ngompol deh. Sudah. Udah biarin. Tuh kan, jorok kan piringnya lihat. Ini anak si cewek gua centil sampai bego, dokter rasa nih. Centil sampai bego, Mek. Sedih banget sumpah. Lakuan. Jorok banget. Kayak babu gua dulu ini. Bisa enggak ngusir orang di Sims? Enggak bisa, kan dia rumahnya di sini. Kuda. Enggak mau dia, enggak mau di pick up, sumpah. Udah dia mau pick up berarti. Dia oh, sadar, gitu. Dia sadar. Sadar diri loh. Ya. Nah, angkat. Oh, tapi lama banget tuh gitu. Dong. Habis makan biasa. Nah, dia denger. Oh, dia denger ya. Mana? Dia udah mandi. Lu malu jalan-jalan gitu. Nah, gua mau lihat dia mandi. Sampai. Tuh, ya. Ya itu lu masuk deh, sampai dia. Jangan. Kalau dia ngompol. Aduh. Dia pengen beol, Pak. Iya, di situ gua tahu sih rasanya kayak apa, Nana. Iya lah, gila lo. Itu kayak aduh. Lu tahu enggak rasanya ya? Meriam, ya kan? Meriam. Semblep depannya. Meriam udah diitin api, semblep, blup. What's going on here? Nah, yuk pindah yuk. Nah, pindah ke tempat lain dulu. Tapi gua harus makan dulu, Pak. Ya udah makan di tempat sebelah aja ntar. Iya, di tempat sebelah. Tuh, iya. Great. Eh, bro. Apa kabar lo? Mau mandi air sama orang? Justru saya mengetuk loh, Pak, katanya. Gitu. Oh, ini ngeselin nih. Ini susah berteman sama dia. Harus stop. Dan emang jangan dulu ya, oh gitu lo ya. Kan grit beli gembok langsung joget. Nggak tahu diri. Masuk diri. Joget di rumah beli gembok gitu. Gembok ya, kita pokoknya Alfamart beli gembok. Nggak tahu diri banget. Di dalam diri banget. Become best friend with Osi. Siapa tuh? Gua ya. Osi yang mana ya? Osi cowok. Play game. Mati gua.
lo become best friend with itu pasti. Kalau gue nggak bisa tahu ya. Otak nggak ada ininya. Kalau main berdua nggak. Detail nih. Yuk, come on. Ya. Ke rumahnya dia nih. Nah, rumah biarin dia ngobrol tuh. Dia black pakai black dah. Ya, saya telepon ini. Saya pesan Uber. Uber. Di sini langsung. Ini siapa nih? Itu dia. Bro. Penduduknya juga. Gue sosial sama lu nyanyi. Dan lu gak usah jarak deh. Sampai gue pindah. Ngebak. Tuh, get job in politics. Gue udah ada. Kok lu terus sih? Gue mana? Itu di kiri. Lihat dong. Itu taksi pindah. Permainan balon gue. Harusnya lu bego, ngapain gua salah? Ngapain? Yang pindah harusnya lu. Terus gua gimana dong? Salah gue. Lu pindah, lu doang gitu pindah? Enggak lah. Emang kenapa kalau lu... misinya selesai gak? Takutnya misinya gak selesai. Mau selesai dong. Selesai. Kan gua pindah harusnya. Enggak, lu pindah juga emang. Hah? Eh? Selesai gak nih? Coba liat. Wah, lu gak bener lu. Gua gak tahu, gua lupa. Yuh, ini rumah impian, salah satu rumah impian saya. Benar, di pantai kan? Di pinggir pantai, kayak gitu bentuknya, Pak. Tuh. Indah banget. Cuman dia ada pantai, ngapain pakai ada alat surf gitu loh. Kadang gak bisa ke laut deh. Yeay! Coba kanan. It's a mine! Oh, ibu, ya. Get a job! Kamu tuh cari kerja! Oke, okay. Jadi sampai sini dulu kali ya, part 1. Oh, ini kan rumah orang, aku mandi dulu. Kita sudah di rumah orang. Oh, ini kan rumah orang, mandi dulu. Lu juga... tuh, tukang koran tuh. Freeze, Pak. Stop recording juga. Coba stop recording. Sampai di sini dulu. Sampai dulu sini. Part kali ini bukan karena kita. Emang tadi niat mau berhenti sih. Cuman nih orang terlalu petacilan banget. Rumah orang main masuk-masuk aja ini akibatnya. Ya kan karma. Ya kan? Udah main lo main jauh-jauh. Crash belum di save. Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak, gue ada Pak Ustadz, ada yang Ustadz gak yang nonton? Boleh gak nampar adek, boleh? Udah bilang tadi kan, nyampe sini dulu, dia mah ketacilan. Aduh, orang mandi, macet kan? Coba, stop dulu. Oke. Okay. Oh, teman, jadi sampai sini dulu. Terima kasih udah nonton, like, share, subscribe. Apa ada lanjutannya? Tidak tahu. Karena kalau ada lanjutannya kita harus main lagi yang ini. Dekat sebentar. Dekat. Sampai jumpa di video-video Taras Game Indonesia yang berikutnya. Bye bye.